Umat Buddha Vihara Tridharma Kabupaten Cianjur nyorang bakti sosial ngabagikan paket kabutuh pokok kamang ratus suatu suarga di Kelurahan Solok Pandan Kabupaten Cianjur. Eta hal teh dilakonan kengurangan bang balu masyarakat nuka pengaruhan ku COVID-19. Dinamprona eta kegiatan teh disorang satu tuas sembahyang cioko ker karuhun umat Buddha. Umat Buddha Vihara Tridharma Kabupaten Cianjur ngokolakeun kagiatan bakti sosial anu ngabagikeun 600 paket kabutuh pokok kalawan gratis ka warga di Kelurahan Solok Pandan Kecamatan Cianjur Kota Kabupaten Cianjur. Eusi eta paket teh nyaeta beas, minyak goreng, mie instan, gula bodas turta endog hayam. Eta kegiatan bakti sosial teh diluuhan ku Bupati Cianjur Herman Suherman, pihak MUI Kabupaten Cianjur sarta inohong masyarakat. Sanajan kudu ngantai turta pas sesedek keur nampa eta paket kabutuh pokok, tapi sakumna warga anu nampa bantuan turta panitia baksos salawasna ngalarapkeun protokol kasehatan. Eta prak-prakan ngabagikeun paket kabutuh pokok kalawan gratis teh dilakonan di tilu lelewak di lingkungan Vihara Tridharma. Ketua Majelis Vihara Tridharma Teddy Suherman ngeceskin, eta kegiatan bakti sosial teh mangrupa kegiatan mayang anu dikokolakeun ke umat Buddha Vihara Tridharma. Juro satauna eta kegiatan bakti sosial teh disorang dua kali. Tapi dina tahun ieu geus nyorang 4 kali baksos kalawan jumlah paket kabutuh pokok anu dibagikeun meh 2000 paket. Ketak nambahan kegiatan bakti sosial teh, alatan dina tahun ieu mucunghul sasalad COVID-19 anu mangaruhan mangpirang sektor, salah sahijina sektor ekonomi. Umat Buddha Vihara Tridharma bakal satekah pola ngurangan bang baluh masyarakat anu kapangaruhan ku COVID-19 salasahijina ku cara masrahkeun paket kabutuh pokok kalawan mayeng. Cokoh atau labana untuk para leluhur yang tidak disembayangkan oleh keluarga, dan kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada para leluhur yang telah membantu, yaitu menjaga umat manusia yang ada di kota Cianjur maupun di Indonesia pada saat ini dengan bertepatan adanya situasi COVID-19 corona. Dan kami pun setelah itu melaksanakan bakti sosial, yaitu pembagian sembako untuk membantu warga lingkungan, tukang beca maupun tukang parkir, dan penjaga kuburan maupun pegawai kematian ataupun penjaga kelenteng dan pegawai-pegawai di lingkungan yang lain-lain. Hanya bisa membantu saja itu berkat daripada donatur yang telah membantu buat semua masyarakat. Sebetulnya hari ini ada 650 paket. Berisi beras, minyak, gula pasir, dan mie instan. Ini untuk ketiga kali untuk lingkungan warga, yaitu yang kedua kali 1.250 paket, sekarang 650. Jadi sudah selama COVID-19 sudah 1.900 paket yang kami beri. Dina nas-nasna eta kegiatan bakti sosial teh dilakonan keur ngurangan bang baluh masyarakat anu kapangaruhan ku COVID-19 sarta wangun panuhun kakaruhun umat Buddha anu salawasna welas asih kasakumna umat di Kabupaten Cianjur. Saestuna eta kegiatan baksos teh dirojong oge ku donatur. Warga nembrakeun ngarasa bungah bisa nampa eta bantuan paket kabutuh pokok ti Vihara Tridharma dumeh dina mangsa sasalad COVID-19, warga seseteun lebah nyiar kipayah. Kukituna warga kacida nganti-ngantina bantuan timang pirang pihak. Alhamdulillah sangat membantu. Nah, saat pandemi seperti ini COVID-19, bagaimana kondisi ibu saat ini? Ekonomi menurun, ya begitulah, keuangan rada susah. Lurah Solok Pandan Nandang Wildan ngarojong eta jenglengan kegiatan bakti sosial anu dikokolakeun ku umat Buddha Vihara Tridharma lantaran mampu nyumponan kabutuh wargana anu kapangaruhan ku COVID-19.
Ini adalah kegiatan yang kelima kalinya tertinggi. Jadi kegiatan yang dapat bansos dari pemerintah juga bisa tertutup oleh kegiatan dari Kidarma ini. Ada berapa warga Bapak yang disantuni per hari ini? Lebih 500 untuk hari ini. 2 RW, RW 1, RW 2. Heri Setiawan, Bandung TV.